Oke, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya David. Oke, jadi di video kali ini saya bakalan share game Android Offline Modpack lagi teman-teman ya. Nah, kali itu saya bakalan share game Android dengan tema racing cuy. Seperti biasa teman-teman, karena sesuai dengan tema channel kita teman-teman ya. Oke, jadi berapa sih size untuk game ini? Nah, untuk size sendiri itu kurang lebih cuma 60 MB doang teman-teman. Ini benar-benar kecil banget cuy. Apalagi game ini diberkahi dengan grafik yang sangat HD banget teman-teman ya. Dan seperti biasa untuk game ini sudah di modpack teman-teman, jadi uangnya udah banyak banget. Nah, buat teman-teman semua yang mau download, nanti linknya aku taruh di pin komentar atas teman-teman ya. Kalian bisa langsung download aja teman-teman. Oke, tapi sebelum kalian download, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa kalian aktifkan juga lonceng notifikasinya teman-teman ya. Biar kalau aku ada video baru tuh kalian akan mendapatkan notifikasi pertama teman-teman. Dan oke cuy, kita langsung aja review game berikut ini teman-teman. Oke. Oke teman-teman, kita udah ada di in-game-nya dan ini dia teman-teman ya untuk tampilan awal. Oh, ini cuma ini ya, achievement doang. Kemudian kita langsung ke karir teman-teman. Di sini mapnya ada banyak banget. Ada amateur, professional, world tour, elite, regular tour, region tour. Kita coba di amateur aja cuy, yang muda-muda aja dulu ya kan. Oke, kita di klasik di Chicago aja ya. Toast to start. Oke teman-teman, ini dia teman-teman untuk gamenya. Jadi nggak perlu ribet cuy, soalnya gamenya udah nggak sendiri ya kan, kocak. Nah, jadi kita tinggal belok-belokin aja teman-teman. Buh, anjir kencang banget coining stick, akhirnya tak kocak. Ini mirip kayak dulu PS2 tuh, game burnout atau apa tuh. Iya kan, game burnout kan. Anjir. Oh, kalau nabrak, kalau getarnya diaktifkan jadi getar-getar gitu ya. Ya elah sih kocak. Belakang gue ada musuh dong, kencang juga nih belakang gue nih. Jalannya nggak kelihatan sih, agak nggak kelihatan. Oke.
nostalgia kan. Di sini kita tinggal belok-belokin aja teman-teman ya. Jadi untuk gameplaynya sangat mudah banget teman-teman, kita tinggal belok-belokin aja ya kan. Gak perlu kita tekan gas, cuma rim di bawah sini juga ada. Ini kayak gini sih. Gak bisa drift ya ini ya. Gak bisa drift, wacak. Oke, Dovi ini teman-teman ya. Anjir. Oke, aman cuy. Kita udah di peringkat pertama. 1 menit 3 detik doang, GG ya kan. Oke, jadi untuk kesimpulannya game ini sangat recommended banget buat teman-teman semua yang mau download. Nanti linknya aku taruh di komentar teman-teman ya. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Jangan lupa buat kalian semua yang belum subscribe channel saya, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.